Selanjutnya kebahagiaan sedang dirasakan oleh pasangan Ayudhya Bing Slamet dan juga Dito yang kini Ayudhya sedang hamil 3 bulan. Dan bagaimana nih perkembangan dari kehamilan Ayudhya saat ini? Kehidupan pasangan selebriti Ayudhya Bing Slamet dan Dito akan menjadi lebih berwarna. Ayudhya kini tengah mengandung buah hati pertama mereka. Menjalani rumah tangga yang santai, mereka justru tidak menyangka kalau mereka akan dikaruniai anak begitu cepat. Sekarang udah hampir 3 bulan. Lebih ke shock aja sih, karena kan emang kita gak nyangka. Karena kan kita juga berdua lumayan agak sibuk. Jadi kita mikirnya kayak, paling dapetnya nanti-nantian kali. Soalnya kan kita sering denger lah kayak teman-teman kita tuh misalnya kayak susah punya momongan atau apa. Ternyata kita kayak bener-bener biasa aja, makanya mudah-mudahan lancar sih. Dan so far emang alhamdulillah sehat, gak pernah ada apa-apa. Terus cek darah juga alhamdulillah. Semuanya lancar. Kehamilan tentunya dapat memberikan perubahan pada sang ibu yang mengandung. Lantas, apa yang berubah dari Ayudhya ya? Perubahan hormon tuh bener banget. Tapi walaupun gak semua orang ngalamin sih. Terus perubahan kebiasaan. Biasanya kan kita selalu seseruan bareng berdua, kemana-mana ngintil berdua. Tapi kemarin sempet kayak aku capek gitu, terus gak bisa bangun, terus mual-mual, jadi jadi dia kayak sedih gitu, kayak gak ada. Jadi ini yang diceritain sebenarnya garis kecilnya, sebenarnya penyiksaan lebih besar. Tapi seru, maksudnya hamilnya gemes banget. Apa? Gemes apa? Ya gak, kalau jauh, mual, sedih, sampai mau nangis ya. Kalau mau aku pergi keluar kota manggung, dia bisa gemes banget. Jangan tinggalin aku. Tapi emang dia kan the best buat nangis, jadi aku pikir masih acting lah. Enak aja loh. Jika banyak orang yang justru memanjakan istri saat hamil, Dito justru ingin membuat Ayudhya lebih mandiri. Kenapa ya? Bulan, dua bulan. 50-50 ya? Sebulan, dua bulan awal tuh masih kayak beneran hamil gak sih lo gitu. Maksudnya aku gak mau manjain, gak mau kayak lo hamil terus dia nggak mau kayak gitu juga. Dia, pokoknya dia berusaha semaksimal mungkin supaya misalnya aku lemes atau apa, dia yang kayak selalu nyemangatin sih. Dan cuma nanti bangkit, bangkit sayang. Dia tahu kapan harus manjain, betul. Kapan tahu harus kayak misalnya nyemangatin gitu. Karena kan emang jujur aja kadang ibu-ibu hamil banyak banget yang kayak minta privilege lebih buat dimanjain. Tapi dia tahu gitu aku kayak lo acting, udah lo padahal biasa aja. Itu adalah cerita tentang pasangan Ayudhya Bing Slamet dan Dito yang akan segera dikaruniai momongan. Semoga sang jabang bayi sehat selalu ya.